أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ada pun memuji, maka ada padanya 6 kebiasaan. Itu. Kita 6, kita 33. Itu. Sama. Berambab kebiasaan lidah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, ada pun memuji, maka ada padanya, pada memuji itu 6 kebinasaan. Ada 6 kebinasaan. Kebinasaan yang kembali kepada agama dan kebinasaan kembali kepada kehidupan dunia. Dan maka ada padanya 6 kebinasaan, 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Jadi orang yang memuji lebih banyak kebinasaan daripada orang yang dipuji. Orang yang memuji lebih banyak kebinasaan daripada orang yang dipuji. Atau bahaya memuji. Maka kebinasaan yang pertamanya, bahwasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu. Sebab daripada lebih-lebih itulah, maka jatuh ia ke dalam dusta. Jatuh ia ke dalam dusta. Duk menipu orang sana, duk menipu orang sini. Orang percaya lah dengan kata-kata dengan puji-pujian tu. Wallahualam saya. Kepada hakikatnya Wallahualam berlaku kadang-kadang, tak berlaku kadang-kadang. Allah tak. Lebih-lebih lagi berjiwa rakyat ni, Wallahualam saya. Jiwa rakyat macam tapi GST kena juga, Wallahualam saya. Yang kedua daripada kebinasaan yang 4 perkara kena kepada yang memuji itu, bahawasanya terkadang. Bahawasanya terkadang menzahirkan ia, ia orang yang memuji itu akan kasih akan yang dipujinya. Pada ketika tiada kasih ia akan tak suka mana pun, tapi dah moga kena puji ya. Dia suruh syarat-syarat dia kena puji dah. Wallahualam saya dah. Macam-macam tu bahaya. Dia kan suka sangat, tak suka pun, tapi dah kena, dah kena undang-undang, kena puji. Pasal puji dah ya. Itu kelebihan kedua nak contoh gitu. Haram pada batin, maka jatuh ia ke dalam riak sebenarnya. Jatuh dalam riak, na'udzubillah. Yang ketiganya, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinnya. Barang tak yakin lagi, tak berlaku lagi ataupun tak dapat ditentukan dengan pasti. Seperti berkata ia bahawasanya si Anu adil atau si Anu tuwara dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinnya. Pasal benda, benda adil, benda warok ni bukan benda mulut, benda-benda perbuatan. Lebih-lebih kedua-dua adil dan warok dia tak ada kena dengan agama tu. Dia tak ada kena dengan agama. Kalau adil dia bukan, dia kena berkaitan dengan sesama makhluk. Adapun warok berkaitan dengan harta, kedua tempat dia. Dia tak ada kena dengan ibadat. Dia tak ada kena dengan tunduk kepala tak ada. Pakai baju putih, sumbang putih tak ada. Dia warok dia kait dengan makanan ataupun sumber pendapatan perbelanjaan harian kita. Atau ada kaitan dengan warok. Adapun adil, itu berkaitan masalah pentadbiran atau juga pernah panggil sesama manusia. Dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinnya, dia tak yakin lagi benda berlaku tak berlaku, Wallahualam sahaja, maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan. Berkata-kata dengan ketiadaan aturan, yakni ketiadaan fikir selidik, mencakap gitu kan. Orang Jawa panggil, orang Jawa panggil, dia panggil mulut desa, dia panggil Wallahualam. Dan memuji seseorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dalil kita ambil salah tu mana? Memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah, yang ini memuji seorang laki-laki akan laki-laki yang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hayyaka qata'tu 'unuq sahibaka."
Unuqa sahibika. Bukan sahibuka, tak silap kita nak. Kita hantar sahibika, sahibuka, sahibaka. Ikan bakar. Baca sahibika baca. Unuqa maqun sahibika mudhaf ilaihi lagi. Sahibika. Dia panggil unuqa, dia panggil mudhaf. Sahibika mudhaf ilaihi. Ha, dia mudhaf ilaihi biasanya amad jururun bil idhafah. Tadi bangun tak? Ada. Muka siapa? 84. Yang sahih buka tu tak ada baris. Tak ada baris ni? Kalau tak ada buka. Kalau sahih buka tak ada baris. Kalau manikan bakar lah maknanya. Allah Allah baik. Artinya arti sabda Nabi SAW kepada dia, kasihan akan dikau. Kasihan akan dikau. Bahasa dia. Berjalan apa dan kau ni kan? Ha, bahasa kita. Pasal kita orang kampung kita, Allah ataupun apa kamu ni, telah engkau potong leher kawan engkau. Haa, yang telah engkau potong leher kawan engkau tu tanda apa dia? Kamu sudah merusakkan kawan kamu, mana kamu telah bunuh akidah kawan kamu sebab potong kepada isyarat mati. Antara mati zahir, dia kiaskan dengan mati batin, yang akidah kita paling diterima Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Yang keempatnya, bahawasanya yang memuji ia menjadikan ia akan yang dipuji itu seketika. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Na'udzubillah. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya, yang hati orang yang zalim. Tak boleh. Orang terkala zalim, kita kena kata dia zalim. Kalau dia betul, kena kata dia betul. Kalau dia berpura-pura, cakap dia berpura-pura. Nak marah buat apa? Banyak. Sebab orang cakap tu, so kalau salah, baikilah. Kalau betul, tu dikekalkan kebetulan tu. Jangan dibiarkan lagi tu. Contohnya begitu dah. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya, hati orang yang zalim. Sabda Nabi SAW, Inna Allah ya ghadabu iza mudihal fasiqu. Artinya erti sabda Nabi SAW, apa kata Nabi kita? Bahawasanya Allah Ta'ala sungguhnya marah ya Allah. Apabila dipuji akan orang yang fasiq, marah tu. Bila kita puji orang yang fasiq, wallahu a'lam bishawab. Maka tidak muji itu kena mikirlah baik-baik. Dan berkata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, ini Hasan Basri. Apa kata dia, barang siapa mendoa ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Itu dia. Itu bahaya. Itu kata Hasan Basri. Hasan Basri ni tidaklah hebat mana. Tapi nak cerita mazhab semua ni tu baik daripada dia. Tak hebat tak hebat dia tu. Mazhab dalam dunia sekarang ni, majoriti tu terbaik daripada dia. Sebab dia antara anak murid, antara orang yang diiktiraf ilmunya oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sebab dia tu wujud, dia lahir pada tahun 3 tahun Umar Al-Khattab sebelum meninggal. Jadi zaman Ali tu kira besar lah. Kira masa tu umur dia berkena dalam 3 campur 15 apa. Pembahasan pun umur itulah. Lepas tu dia ngajar lah kecil tu. Kelebihan tu dia ngajar lah kecil-kecil tu. Itu kelebihan tu orang bagi kat dia gitu lah. Ada pergi kedap. Kelebihan kita boleh main game tu. Kelebihan dia boleh ngajar lah. Masa dia mengajar tu, gerung orang tengok orang, budak muda lagi. Mengajar paling ramah tadi Masjid Baghdad. Zaman tu Masjid Baghdad pusat Islam selepas daripada Mekah Madinah. Pada zaman Ali bin Abi Talib, dia buat pusat pemerintahan di Baghdad. Zaman Umar, Abu Bakar, Umar, Uthman, pusat pemerintahan di Mesir. Di Mesir pula di Madinah. Zaman Umar Abadi pun dia patah balik ke Mekah, ke Madinah. Allah alam saya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Lepas tu yang tikai masa Ali, kenapa dia uji buat tempat mencari Baghdad? Sebab tempat tu orang tak banyak ilmu. Waktu bila berlaku isu tak apa nak kawal payah, sebab orang tak ada ilmu. Sebab tak cukup ilmu, ataupun tak cukup lagi ilmu. Di Madinah ni majoriti orang berilmu. Waktu bila berlaku kes zaman Abu Bakar pun, cetera
Rumah pun settle. Usman hujung-hujung dia baru tak settle lah. Wallah alam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Berkata Hasan rahimahullahu ta'ala, barang siapa mendoa, ya barang siapa bagi orang yang fasik, doa dengan berkekalan hidup, kata dia, hidup Melayu, kata dia, maka sesungguhnya telah mampu dia. Eh, silap kitab macam mana, salah kitab mana, salah baca kitab, silap ni wallah anak. Maka orang maka orang zalim, ha, dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia bahawa dia kerjakan maksiat Allah Ta'ala baik. Maka orang yang zalim, yang fasik, seyogianya bahawa dia celurkan dia. Haa, ya. Bila kita celur dia, maka dia berubah, dia perjahat jadi baik. Asalnya gitu. Wallah alam saya. Itu lambat. Nah, konteks inilah, ada konteks lain lain pula. Masing-masing ada cara pembahasan masing-masing. Pendekatan masing-masing. Haa, itu lambat. Dan pasti itu, itu. Sehingga bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan gemarnya, kurang gemarnya pada fasik itu. Dan ada pun yang dipuji, maka salah satu daripada kebinasaannya bahawa terjadi padanya takabur. Itu bila puji mari takabur. Masa takabur tu kita bawa balik, kita bawa ke Jabariah. Itu. Bila pergi ke ujung, kita bawa ke Qadariyah balik. Dia gitulah. Pasal dalam sufi kita. Pada kadang-kadang orang tuduh kita Jabariyah. Sebab semasa kita naik konsep bila Qadariyah kita lebih, kita akan jadi takabur ni. Macam tu dia bawa kita ke Jabariyah. Bila kita ujung lebih, pada Jabariyah lebih tau. Mana kita balik ke Qadariyah balik. Itu biasa gitu. Allah Alam saya. Faham kan? Faham tak? Tak faham, buat faham tak apa. Kita ni bila buat kerja tu jadi. Dia buat apa-apa saja jadi. Orang minta air tawar, kita doa jadi sembuh. Akhirnya kita naik ke pustaka. Dia pun tak kenal siapa. Kita ustaz kan. Hama dia ustaz, dia main takabur tu. Nak tutup takabur tu, kita main Jabariyah pula. Semua tu Tuhan yang jadikan. Bukan kita. Kita ni sebab je. Ketika sahabat-sahabat Nabi dan Nabi ni terasa, terasa dia mati dia hebat. Dalam peperangan Hunain. Nak bersemenang. Kalau nak bersemenang, menang usah kalah. Banyak pernah menang. Jadi dia mari perasaan. Maka Tuhan turun ayat. Rama romaita. Iz romaita. Walakin Allah rama. Bukan kamu yang lontar bagi menang. Bukan kamu yang pandai lontar. Tuhan kata. Bukan mudah melontar sebab menang. Allah kata, aku dah lontar benda tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi jadi. Nah, tu. Kita buat pasal itu. Tapi kita ni tak pandai guna. Dia main guna terus dah. Tempat Qadariyahnya dia berjabariyah. Tempat Jabariyahnya dia berqadariyah. Maka dia rosak pula. Sebab tu ada sunnah dia keluar daripada dua benda tu. Keluar daripada Jabariyah. Keluar daripada Qadariyah. Akhirnya susu yang sedap dan baik dan manis dan sarik diminum. Sarik. Sarik ni kita mana pun tau sarik. Sarik ni. Dia panggil. Sa'irun lisaribin. Dalam surah tunah ni ke surah tunah ni. Dalam Quran, dalam Quran. Itulah ya. Alam saya dah. Itulah. Dia panggil susu yang sarik. Sarik ni kalau bahasa kita ni maknanya kalau kita minum tu tak cekil. Tak sekat dia panggil. Kadang-kadang kita minum air biasa, air pahit pun melekat kan. Dia kalau susu macam mana kita gopoh pun tak lekat. Semua macam air zam-zam. Semua macam air mineral. Tapi kalau lain tu saya cuba try tengok. Tak silap nanti dapat makan free 3 hari kami. Allah Allah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Itu kelebihan susu. Minum dekat. Kita dekat. Itu baik. Itu bagi takabur dan ujub. Ujub berasa hebat diri. Maksudnya kita tawarkan dengan apa? Jabariyah. Kalah, tapi bila kita terlampau pun sampai peringkat menghina Tuhan pun dengan kalam-kalam yang tidak ada adab dengan Tuhan, maksudnya tukar kepada Qadariyah. Seorang tu dia pakai Jabariyah pergi ke Qadariyah tu habis. Dia Jabariyah ni pekerjaan hati, dia main tekan hati sampai buat keluar. Pekerjaan Zohir pun buat keluar juga, maksudnya panggil Jabariyah. Ada Qadariyah dia pekerjaan Zohir. Tapi dia buat masuk sampai ke hati, dia etikat dia yang buat tu.
Jadi masak situ. Jadi kita letak dua laluan. Hak padanya, kadarnya, jabariah, jabariah. Anaknya kita ambil jalan tengah. Bila jabariah tinggi, kita pergi kadarnya sikit. Kadarnyah tinggi, kita pergi jabariah. Mana ada balance, ha? Lebih cantik dia mahu lihat. Betul. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Yang bermula keduanya, sebab tu orang tu dia apa? Rabi'ah tu jabariah. Sebab masa tu dia dapat banyak pujian. Habis. Sampai dia lebih hebat daripada pemerintah masa tu. Apa-apa hal orang nak perian, orang nak apa semua jumpa dia. Anaknya. Jadi bila jumpa dia, minta itu, minta ini, macam-macam semua. Habis marilah perasaan bersehebat tu. Biasalah manusia dia kan. Anaknya. Kalau orang yang tak ada hebat tu, tu biasanya dah tak amal tu. Anaknya. Boleh tengah-tengah wasiat ke apa-apa tau. Anaknya. Dan sifat manusia kita dah. Tu dia belak tu. Sikit-sikit dia kata Allah. Semua ni tak ada aku, tak tahu apa Allah Ta'ala. Nak buang sifat wujud. Nak buang sifat takabur. Nak buang patah jauh, dia macam exchange, macam accident. Ada yang gitu panggil. Nak buang tu, dia kena main dengan jabariah. Yang bermula keduanya sebab bagi binasa. Yang bermula keduanya sebab bagi binasa. Apa dia? Iaitu takabur dan ujub. Kata kita, ada yang biasa gitu. Kerana inilah bersabda Nabi SAW, qata ta'unuqa sahibika. Ini betul bagi dia. Dia panggil sahibika sini. Tapi dalam hadis ni dia kata, alaikum mawkuf daripada Alim, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mawkuf atas Umar. Mana perkataan-perkataan Umar bukan perkataan Nabi SAW. Tapi siasat lah. Cari hadis sepanjang macam mana. Baik ada tak isyarat kepada marfu' atau tidak. Dia kalau sampai hadis dekat sahabat Nabi, namanya mawkuf. Kalau hadis itu tak sampai ke sahabat Nabi, namanya maqtu'. Kalau hadis sampai ke Nabi, namanya hadis marfu'. Jadi tiga lah sifat hadis tu. Tu tiga tu sifat matan hadis. Hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Tiap-tiap satu sifat hadis tu dia ada tiga sifat lagi. Apa dia? Hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih. Jadi marfu' ada tiga, mauquf ada tiga, maqtu' ada tiga. Macam ada tiga ada sembilan sifat lah. Ada kan? Wallah alam saya dah. Lepas tu kita carilah, cari banyak mana sahabat Nabi dia kat atas ni. Kali pada Nabi. Dia panggil apa dia? Nah, panggil lain pun nama dia. Sama ada Aziz, sama ada Gharib, sama ada Masyhur. Tiga je nama ini masuk ibaratnya hadis ahad. Kalau cari banyak pula dah. Sama je makna dia. Lepas ada beza. Dia panggil hadis mutawatir makna. Cari banyak pula dah. Lebih 20 orang sahabat Nabi. Baik cari tengok lapahnya sama semua. Kalau beza pun 1-2 kalimah saja ataupun 1-2 huruf saja beza dah kan. Ada apa dia? Mutawatir lafzan. Tu taklah kita dia panggil. Di sini panggil hadis mauquf. Hadis ni cari tak ada. Sudah sampai Nabi. Setakat mana? Ini setakat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu saja. Mari tengok hadis mauquf. Tapi pengarang kita sendiri buat sering kata lagu tu. Kenapa dia? Dia masih lagi merahmi. Mungkin dia tidak habis lagi siasat. Maka dia kekal atas nama hadis Nabi SAW. Kata musanah kita rahimahullahu ta'ala baik. Maka apa kata dia? Akhirnya telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Dan yang pertama daripada dua bahagian kebinasaan yang ditumpukan kepada yang dipuji. Dan yang keduanya bahawa suka cita ia dengan dia. Suka cita ia. Kita panggil perasaan ni. Kena puji tu perasaan dia lah. Allah Alam. Maka lemah ia daripada mengerjakan ibadat. Sebab kena puji juga. Maka saksa nak buat ibadat dia. Banyak tak apa ada aku dia. Dan redha ia daripada diri dia. Tu. Baik, habis cakap tu. Ada pun jika sejahtera yang memuji. Orang puji-puji tak ada benda apa. Biasa dia. Daripada yang dipuji tak ada masalah apa. Daripada kebinasaan. Maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang adalah ia sunnah. Masya Allah. Berharap tak kisah ni. Orang kita Melayu payah sikit. Orang kita Melayu dia tak biasa dengan keadaan ni. Sebab dia kena puji tu. Apa? Gong panggil apa tau? Panggil besar lah. Koyak kain apa lagi. Besar punggung lah. Patah kursi je macam. Buat perbandingan. Kenapa dia? Nak cerita tak kita memuji. Harap pada masa sana. Saya sebenarnya harap kalau kita puji tu. Wallah. Takut dengan suara puji dia. Macam-macam. Tu orang kita kata bida'ah lah syirik. Kenapa satu pujian dia tu. Tak ada masa nak apa bagi dia. Kita sini tak boleh. Kita kalau pergi ke tugas habis. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala.
Apa dia pujian Nabi ke atas Umar Abu Bakar As-Siddiq? Lawuzina iman Abu Bakr bi imanil alamin arjah. Kalau tengok dia, ramai main tu saja. Akhirnya jika ditimbang iman Abu Bakr radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alam, habis tu. Besar tak besar hebat dia. Nah, saya lebih berat ia iman Abu Bakar. Masya-Allah, macam mana ya? Ha, dia sebab Abu Bakar dia tak pernah, dia tak pernah kritik. Orang Islam dia tak pernah kritik Nabi. Yang kritik Nabi ni orang Yahudi. Ha, jadi orang kita hari ni terikut-ikut dengan budaya Yahudi. Suka kritik kalam Nabi. Suka kritik hukum Nabi. Itu asal daripada popok Yahudi berlaku. Allah alam saya dah. Dalam Quran kita baca banyak ayat pertanyaan. Semua datang daripada Yahudi. Sahabat Nabi tak ada tanya. Sebab biasanya kalau sahabat Nabi dia tanya hukum satu benda tak berlaku, benda tak akan berlaku kat dia. Dari begitu takut sahabat-sahabat nak tanya. Haa tu. Kalau dia tanya hukum zina ni aku tak berlaku, masih hari dia kena. Boleh ke dia? Lepas tu kita jaga-jaga dah ni. Yang banyak-banyak soal asak kena kita sudah. Wallah alam saya. Kita kena samikna wa ato'na. Konsep kita dah bagaimana memperbetulkan atau nak memperkemaskan atau nak memperbaikkan teknikal saja. Adapun benda tu lah mesti boleh pakainya. Itu daripada Allah Rasul. Wallah alam saya. Itu kait-kait kita main kita lah. Qala mu'alib rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau ditimbangkan iman Abu Bakr, macam mana nak timbang dia? Nak cerita macam mana nak timbang, semua tak cek timbang dah. Nak banding dengan iman segala alam ni, alam termasuk jin dan manusia ni. Jin yang beriman, jin kalau beriman jaga kalah kita. Jin yang baik, jin yang baik semua jin. Hajat tu dikatil. Hak kita buat contoh, baik-baik jin semua, sejahat-jahat manusia sebaik-baik itu dikatil. Jin Islam jangan buat main secara dia. Masya Allah, baik sungguh. Secara baca saya dah tahu lah. Sebab tu dah pemerintahan kita dulu semua pakai jin. Sebab kalau kita dapat pemerintahan yang betul, kita kena merintah dua alam, manusia dan jin kena perintah. Nanya Allah alam saya dah. Maka orang nak memburukkan zaman pemerintah tu, nak menghapuskan sistem raja-raja dulu, dia buat alasan lah, buat cerita bohong. Dia kata nak nobat, nak buat nobat tu dengan perut perempuan mati besar dia nak kena bunuh lah macam-macam kan. Cuma tu tipu kan ke tu kan. Saja rekaan-rekaan ni masa ketika tu Melayu pernah bercuba untuk menghapuskan raja-raja tu. Dulu pernah berlaku dah. Tahun berapa? 1933 tengok. Tak ingat lagi lah. Dia tak lahir lagi saya. Saya masa tu pun menaik lagi. Tapi sejarah gitu lah. Asal dah laku. Dah lama dah. Usaha untuk menjatuhkan raja-raja ni. Dia nak buat macam ni saya Republikan tu. Lama dah macam ni duduk dengan. Tapi ada pokok yang menahan. Ada pokok yang tahan. Tak bagi. Kalau muat patut dalam tahun 90 lebih. 90 berapa. Ada usul yang kedua tu. Usul yang ketiga dan keempat tu. Usul yang keempat dah nak menjatuhkan. Tapi cara dia apa dia? Rosak raja-raja dulu. Supaya perbuatan nampak tak sabar. Ada cara gitu dulu. Sari-sari secara kita boleh cari. Jangan mudah tipu dia orang. Saja akan tipu. Pergi masuk. Kala mu'alib rahimahullahu ta'ala baik. Jadi kalau ditimbang, betullah kerajaan Islam. Macam mana sekalipun dia mengintah. Dia tak pernah jatuhkan raja-raja ke mana. Mana ada? Cuba tengok lagi. Melainkan bila raja itu sudah menyalahi syariat pun dia akan jatuhkan. Kan yang tak menyalahi syariat pun jatuh juga. Jom buka lah sejarah, jumpa. Qala mu'alib rahimahullahu ta'ala baik. Jikalau ditimbangkan iman Abu Bakr radhiyallahu an dengan iman sekalian alam, nescaya lebih berat ya iman Abu Bakr. Wallah alam. Kita buka lagi kita Jawharul Maqnun dan mukaddimah dia. Dia cerita dari Abu Bakar As-Siddiq ni, kalau dia duduk sebelah kita selalu, kita dengar macam ada periuk menggelegak. Periuk menggelegak masak nasi ke masak buah-buah ni, rebuh kata hijau. Gelu-gelu. Berapa cara? Bunyi zikir dalam hati sampai kita dia dengar. Hebat dia senang. Kita tak dengar. Kalau kita ambil tangan kita letak kat mulut dia, kita bau macam bau daging kena salai. Panasnya zikir kuat. Kita ambil bau petai saja. Halang tu kita. Halang ma'alib rahimahullah. Dan bersabda Nabi SAW,
laulam ab'as, laulam ub'as, labu istaya Umar. Nah, ini Nabi Mak puji Umar Khattab pula. Apa kata dia? Jika qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, artinya jika tiada dibangkitkan akan daku dan dipesuruh, nescaya dibangkitkan akan dikau, wahai Umar. Apa hebat Umar, eh? Sebab Umar Al-Khattab ni banyak perkataan dia yang menepati Quran. Quran tak turun dia cakap, saat itu Quran turun lah. Mula-mula sekali berkata masalah hijab. Masalah hijab. Ayat-ayat hijab. Jadi sahabat-sahabat Nabi, dia ada masalah jumpa Nabi. Tanya masalah ke ataupun nak zakat ke, macam-macam lah jumpa Nabi. Jadi orang Nabi masa tak ada tadi. Jadi hari tu masa sahabat-sahabat datang, jadi cuma bila Nabi Muhammad diziarahi oleh sahabat-sahabat Nabi, isteri Nabi ni akan duduk menghadap ke dinding. Jadi bila dia nak dinding, dia nak terima. Jadi Umar Al-Khattab tengok lagu tu, dia berkata, lepas sahabat-sahabat tadi balik, dia berkata, maliknya Nabi rumah ni kena bertabir rumah ni. Kena bertabir supaya tidak ganggu hubungan mu dengan sahabat-sahabat mu sebab ada bini mu ni. Saya turun ayat dan surat An-Nur tu. Segera. Ya jenina ya ayuhan Nabi. Tu ya ayuhan Nabi. Kulli azwajikum wali banatikum wali nisa'il mu'minin ayyudna'na ayyudna min jalabibihinna. Itu orang ayat tu. Banyak lagi lah saudara. Lebih ni setengah riwayat ada 17 perkataan Umar menempati Quran. Setengah kata 27 perkataan Umar menempati Al-Quran. Nak kita kata banyak tak banyak saudara. Wallahualamlah. Dia cakap je Quran turun. Dia cakap je Quran turun. Wallahualam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala ba'ah, dan sesungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabatnya kerana mengetahui ia Nabi akan bahawasanya yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu. Bila kita, Nabi puji je, dia akan akan sahut pujian tu dengan amalan. Kalau Nabi puji kata dia ni ke, kalau ada semayang malam ke, memang power lah. Sahabat sahabat tu buat dengan malam. Tiap-tiap malam dia buat. Macam apa? Macam Ibnu Umar. Ibnu Umar ketika Nabi Muhammad pergi ziarah Hafsah. Hafsah ni dari beradik dengan Abdullah Ibnu Umar. Mak lain saja. Jadi tiba bila ziarah Hafsah. Hafsah ni isteri Nabi lah. Hafsah ni isteri Nabi. Jadi Al-Quran tersimpan di rumah isteri Nabi. Yang ni Hafsah. Dia terserpah dikumpulkan oleh Umar di zaman pemerintah Abu Bakar al-Siddiq Allahu an. Jadi bila Nabi Muhammad pergi rumah keliran dekat rumah Hafsah, masa tu Abdullah ibn Umar ada. Maka dia pun pasal dekat Hafsah. Hafsah ni kat abangmu Hafsah. Kalau misal kata dia kerja jaga malam, oh sudahlah, kata dia kan. Memang hebat dia. Jadi Hafsah cerita dekat adik dia, kata abang dia Abdullah. Mau tahu tak Nabi kata apa dia? Kata tak. Nabi kata, mu ni kalau bangun main malam, oh sudah, kata hebat lah. Sejak daripada dengar Nabi cakap lagu tu, dia tak berhenti semayang malam. Kita banyak kali dengar cakap Nabi ya, bangun malam. Berapa kali kita bangun? Bangun juga, kecilnya. Allah Allah, saya dah. Beza kita dengan sahabat Nabi. Sahabat-sahabat kita, dengar lagi best tak? Allah Allah, saya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, kerana mengetahui ia Nabi akan bawa senyum, demikian itu menambah ia Nabi pada rajin mereka itu dan tiada menjadikan ia macam anak kita tau. Kita tahu anak kita ni kalau kena puji ni, dia tak naik kelacan. Dia buat kerja sengah anak kita kan. Bila kita puji, kita tu sadar dia buat kerja, dia buat kerja tau. Jadi yang tak suka buat kerja tu, kita kena kutuk sikit-sikit lah. Temuk ni marah, tak mampu nak mampu marah dia kan, tak bawah lah. Macam dia lawan lah, dia buat kerja sikit-sikit ni kan. Yang kena pung tu, sedap. Mereka ni, aku tak nak tengok anak aku rajin sekali. Bosok ni pok, bosok pinggang, bosok meja, bosok lantai, bosok kaki meja boleh masuk. Dia tengok keadaan lah, sesuai dengan masuk lah. Bini jangan puji, bahaya. Nanti kan ajak jembat pergi Tesco. Itu bersusah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, baik contoh ya, baik. Dan sayu gio kata dia. Kerana bahawasanya dan tiada menjadikan ia akan mereka itu Nabi membesarkan diri dan ujub takjub. Dan sayu bagi mereka yang dipuji, sayu bahawa mengamat-amati ia.
mengamat-amati yang ambil berat, ambil peduli pada kesudahan yang ditakuti. Apa dia? Kerana terkadang sebab puji itu adalah seseorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Ada juga dengan anak kita, kita puji betul tak? Kita puji betul tak? Lalangannya dia bakal puji ke asudah jadi jahat. Kita puji juga. Itu masalah. Hal patut kita diam itu. Lalangannya anak kita curi pun tak. Anak kita tipu pun tak. Itu baik susah. Itu tak ya. Baik jangan tampak-lampau sangat tak boleh. Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu serta benci ia akan dia dalam hatinya. Anak-anak saya tak boleh repot. Saya tak boleh repot. Kalau ustaz dia marah dia tak boleh repot. Kalau ada repot saya ustaz dia marah, tak apalah. Nanti biar cakap dengan ustaznya. Saya pergi jumpa kat pondok, saya belasah dia tu. Saya tak cakap dengan ustaz dia, saya tu belasah. Dia cerita je ustaz tak betul, saya belasah dia. Anaknya, saya gitu. Jadi tak pernah cerita ustaz dia tak betul. Takut dia. Anaknya, ustaz dia pukul dia berkali, tiga kali. Saya belasah 10 kali. Jadi gitu saya. Dia tak cerita. Dan cerita saya, cerita dia mengaji. Anaknya. Kitab ni masih kita apa berapa kitab ada. Kita ustaz ni gini ke apa dia tak ambil kitab. Kalau kita kat bini saya kok ustaz gini 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 gini. Kita pun faham lah budak-budak ni kan. Macam dia malah kan. Tu dia buat alasan lah kata ustaz betul. Padahal dia malah ni boleh. Kita pesan lagi tu dah manusia. Kita pun pergi kat sekolah dia pun lepas naik yang subuh cakap ustaz dia ustaz. Budak-budak ni besok ustaz ambil nama. Siapa semain sebuah berjemaah, ustaz ambil katik nama. Nanti dia balik rumah, dia tipu mak bapak dia. Dia kata ustaz gini, gini, gini. Padahal dia malah. Atau dia tipu. Kalau tak mengaji pun ceng, curit nama. Ambil nama dia, beritahu mak bapak ni anakmu semua mengaji pun duk. Bukan mengaji tak, tidur. Nanya. Satu tak mengadu, tak banyak mengadu dah. Cara saya gitu. Kalau mu'arif rahimahullah, jangan bagi muka, bagi muka habis. Kalau mu'arif rahimahullah, ta'ala baik. Dan kepada ini menunjukki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam uhsyuturaba kata musanna kita rahimahullahu taala ba'i dan pada kebinasaan segala amal kebajikan dan bau ingat ia kan bau mengingat ia akan kejahatan dirinya dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu serta benci ia akan dia akan puji tepat benci dalam hati. Jangan zahir kat muka, jangan zahir kat tu. Kalau zahir kat muka makna merah muka atau masam muka atau panggil benci di muka, dia benci di hati. Bila benci di hati muka senyum tapi hati tak suka, itu beza lagi. Jangan benci tu zahir di tangan, mana kena pelapah gitu kan. Jangan zahir tu benci tu di kaki, mana tinggalkan dia. Zahirkan benci tu di hati. Jangan zahirkan benci tu di mulut, salah kita maki dia lah. Zahir benci tu di hati saja. Jangan di muka, merah muka. Atau paling muka. Kalau kita zahirkan benci tu di mulut, hasrat kita maki dia lah. Ataupun kita kata-kata kesat dekat dia. Dengar? Jangan zahirkan benci tu di tangan, salah dia nak kayu kepala lah. Dah marah tak kita paham sampai ke dia lah. Itu dia kemana benci dalam hati saja. Dan kepada inilah menunjukkan oleh sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi kita? Uksyut turaba fi wujuhil madda'in. Lah apa arti bahasa Arabnya? Genggam olehmu, kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan ia pada segala muka yang memuji. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tak kala dipuji akan dia. Allahumma gfirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhizni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yazunnuna. Itu Ali dia tadi. Ini dia potong ni. Pada panjang ni sedap ni. Dia potong dia punya doa. Dia sebelum doa tu dia ada lagi kalam dia. Selepas doa dia kalam ni. Tapi dia potong dia doa saja. Itu Ali dia. Misalnya kalau orang puji dia, dia menangis. Sebab apa? Dia kata, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Nanya. Sesungguhnya aku, adakan hamba-Mu. Nampak macam lagi lah. Biasa orang mana puji saya tadi kan? Kembang hati kan? Macam takut dia.
orang tu puji aku sebab dia tengok aku baik. Dia tak tahu aku sebenarnya tak baik. Kalau ada dia bercakap dia, hei Allah ampuni olehmu, bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Dan jadikan olehmu Allah akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia akan barang. Wallahu a'lam. Atau dia antara bagaimana sifat Ali bin Abi Thalib. Orang kagum dia banyak. Orang kagum dia banyak. Memang dia bagus tu. Sebagai hidup daripada kecil jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Nabi lantik menjadi Nabi, umur dia berapa tahun tadi? Ketika Nabi Muhammad lantik jadi Nabi, umur dia berapa tahun? Maka ini kalau buat sahabat tak ingat dia. 40 tu umur Nabi. Ali baik umur dia berapa tahun umur dia? Saya takut jadi silah apa ke? Masa tu umur dia 10 tahun saya. 10 tahun. Budak yang pertama dari Islam ikut Nabi. Tapi orang yang ke orang yang budak yang pertama dan orang yang pertama. Ya, akibat budak. Orang yang pertama akibat dewasa siapa dia? Abu Bakar. Akibat orang pemuda yang pertama siapa dia? Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dia orang keempat lah kalau ikut jalur tu kan. Perempuan yang pertama yang ni Khadijah. Itu binti Khuwailid. Itu Allah Allah saya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bab yang ketiga pada menyatakan marah. Hari ini kita dapat tahulah marah kita ni adakah sunnah atau marah kita ni adakah dia punah, antara dua tu saya. Kalau kita tarik agama dia panggil marah kita sunnah. Sehingga dalam Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dia ada bab babul iman, kitabul iman, antara bab tajuk yang tak apa dia iaitu bahawa kamu suka dan kamu marah tu kerana Allah, setengah daripada iman. Kalau kita marah kerana Allah, iman. Kalau kita suka kerana Allah, iman. Kalau kita marah kerana lain daripada Allah, atau bukan iman. Kita lihat anak kita buat maksiat, kita wajib marah. Cuma cara marah tu lah. Cara marah tu kadang-kadang kita masing-masing punya mentaliti lah. Ada yang marah tu dengan mulut, ada yang marah dengan mata, ada marah dengan tangan, ada marah dengan kaki, ada marah dengan sapang gajah pada dia kan. Ada tengok keadaan lah. Macam mana kita layan marah tu. Kalau marah dengan tangan, penampar. Kalau marah dengan mulut, maki. Jeri. Kalau marah dengan mata, jeri. Dia kan tak kira tu. Dia panggil tengok marah ke mana. Kadang kalau tak ada marah, habis tu. Orang buat lagi bini kita. Sudah kehendak takdir. Habis. Apa dia kena marah? Tapi cara marah, kita tengok guna macam mana. Ketahui olehmu bahawa senyum marah itu sifat kecelaan. Jangan letak-letak ukur sifat cela marah. Yang sangat banyak kebinasaannya. Paling banyak sekali kebinasaan bila kita salah gunakan marah. Wallah, bila benda salah guna ni memang tak boleh yang salah guna. Kerana menyebabkan ia marah pada anggota yang royal akan memukul. Itu di mana? Tangan. Dan memaki, di mana? Mulut. Dan membunuh, itu tanya hak bersenjata pula. Dan dalam hati pula akan dendam dan dengki dan suka cita dengan kena bala mereka itu yang dimarahinya. Dan suka cita dengan mendapat ia orang yang dimarah tu akan nikmat dan mencita-cita atas membuka rahsianya. Itu start mula tarik lah. Salah orang ke mana? Silap orang, salah orang, aib orang ke mana cari lah. Jadi bila kita fight dengan orang, tengok dia benda tu dah keluar ataupun kita dah keluar benda-benda macam ni, mana kita kena, kita sudah naik kategori marah. Mana kita sudah ada di kompleks marah dia panggil. Cuma sekarang kita nak buat macam mana pula nak kawal dia. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Dan seterusnya kata musuhnya kita, dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kata musuhnya kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.